Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam sabdanya hari ini, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa percaya kepadaku, ia memperoleh hidup yang kekal." Sabda Tuhan ini tentu sudah sangat menguasai hidup kita, karena kita sering dengar dan renungkan. Sabdanya diawali dengan kisah orang Yahudi yang bersungut-sungut tentang Yesus karena mereka mengetahui latar belakang keluarga. Atas dasar inilah yang membuat mereka tidak percaya kepada Yesus. Krisis kepercayaan antar sesama sudah ada sejak zaman Yesus hingga sekarang. Kita juga seringkali tidak percaya terhadap sesama, oleh karena kita mengetahui latar belakang keluarga dan masa lalunya. Di tengah situasi ini, Allah mengutus Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Kehadiran Yesus membawa perubahan tentang pandangan kita terhadap sesama. Melalui Injil hari ini, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa dalam berelasi dengan sesama, kita tidak menjadikan latar belakang keluarganya sebagai patokan, apalagi bersungut-sungut, entah secara langsung maupun dalam hati. Tuhan sudah bersabda bahwa Dia adalah roti hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia memperoleh hidup yang kekal. Kiranya melalui sabda hari ini, kita kembali disadarkan untuk percaya kepada Tuhan dan sesama tanpa menaruh kecurigaan yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Sikap percaya membawa kita kepada kehidupan yang bebas. Bebas berekspresi dan menyesuaikan diri di mana kita berada dan berelasi dengan sesama. Tuhan memberkati kita.